Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat duduk dengan keadaan yang sangat tenang dalam rumah Allah. Yang disebut dalam sepotong hadis al-masajidu buyutullahi fil ardh. Masjid itu merupakan rumah-rumah Allah di atas muka bumi. Maksud rumah Allah di sini bukan Allah berumah. Nak ditunjukkan kehebatan masjid itu disandarkan namanya kepada rumah Allah untuk mengagung dan mentazimkan masjid. Dan kita sedang duduk di dalam masjid. Maknanya itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menyebut tudhi'u li ahli as-sama'i kama an-nujumu tudhi'u li ahli al-ardh. Masjid yang ada di dalamnya itu majlis ilmu, dia menerangkan penduduk di langit sebagaimana bintang-bintang di langit menerangkan penduduk di bumi. Kita siang ni kita nampak terang kan? Betul tak perkataan nujum? Nujum tu kan bintang. Betul? Matahari kan salah satu bintang. Terangnya kita siang ni kerana ada bintang yang nama matahari yang menyinari kehidupan kita. Begitulah terangnya orang yang duduk dalam masjid Allah yang menerangi penduduk di langit. Kalau yang atas terang ke bawah, kita faham. Tapi yang bawah terang ke atas dan kita hamba yang biasa banyak melakukan dosa dan kesalahan. Yang tu luar biasa. Dan insyaAllah kita di atas rahmat yang kita minta ni. Bila masuk pintu masjid tadi, Allah maftahli abwaba rahmatik. Saya sebut dalam kuliah maghrib tempoh hari. Kita mohon pada Allah, Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Jadi mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah untuk memungkinkan kita masuk dalam syurga Allah. Dan insya-Allah tengah hari ini kita ambil tajuk dia rahmat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lay yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه. Hadis sahih daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bila sebut saja Abu Hurairah, ini sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis Nabi. Dia meninggal dekat Mekah. Yang tuan-tuan pergi Mekah sekarang ni, ada satu masjid namanya Masjid Kucing. Masjid Kucing dah tak ada dah, tinggal kesan je. Dia nama Masjid Kucing kerana kat situ banyak kucing lah. Sebenarnya itulah Masjid Abu Hurairah. Bila mana Nabi tengok keluar daripada jubah dia banyak anak-anak kucing. Hurairah ni anak kucing. Sayangnya pada kucing. Sahabat yang banyak menghafaz hadis Nabi, antara yang terkenal 8 orang. Sebab tu kita banyak jumpa hadis daripada dia, termasuk hadis perbincangan kita pada tengah hari ini. Paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis daripada Nabi, 5374 buah hadis. Yang kedua banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi ialah anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dikenal dengan nama Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar. 2,660 hadis. Yang ketiga banyak pembantu Nabi, nama dia Anas bin Malik. Ada riwayat kata banyak hadis yang diriwayatkan ialah 2,236. Ada yang kata 2,276. Anas bin Malik inilah pembantu Nabi.
Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak nama kita jumpa Anas bin Malik. Macam mana baju Nabi, warna apa, jubah Nabi, macam mana makan Nabi, minum Nabi, badan Nabi, semua kita akan jumpa nama Anas bin Malik. Dia yang nampak macam mana badan Nabi, bahkan nampak nubuah, tanda Nabi. Dipanggil tanda Nabi itu ada tanda nubuah, khatmun nubuah, ada dekat di antara belakang Nabi, di antara dua bahu ini ada tanda. Itu tanda dia dipanggil khatmun nubuah. Anas bin Malik je nampak Nabi buka baju. Yang keempat, banyak meriwayatkan hadis Nabi ialah isteri baginda yang paling cerdik sekali, Siti Aisyah radhiyallahu anha. 2210 hadis. Paling cerdik. Isteri Nabi yang paling muda dan paling cerdik. Sebab itu suara wanita bukan aurat. Sebab ketika Nabi tak ada, sahabat Nabi jumpa Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya hukum. Tetapi suara wanita boleh menjadi aurat kalau tidak diguna pada tempatnya. Kerana ayat perbincangan kita awal tu tadi, laki-laki perempuan, dua-dua buat baik syurga, dua-dua buat jahat neraka. Equality, sama. Cuma berbezanya dari sudut persembahan pengabdian pada Allah mengikut fitrah kejadian masing-masing. Sebab tu perempuan tak boleh jadi imam solat. Kalau tak solat pada hari ni batal. Sebab imam beritahu saat-saat tadi datang haid. Kalau imam hari ni jadi imam, kalaulah yang jadi imam ini Datuk Siti Nurhaliza, penuh masjid ni sekarang ni. Ramai. Saya duduk fitrahnya tak sama. Sebab tu bila Siti Aisyah ini menjadi rujukan sahabat Nabi, Ummul Mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Sebab tu isteri-isteri Nabi, bila Nabi wafat, tak ada seorang pun boleh berkahwin dengannya. Sebab martabat mereka ialah ibu kepada orang yang beriman. Macam ibu kita. Yang kelima, banyak menghafaz hadis Nabi, iaitu Ibnu Abbas. Duduk nombor lima. Baru yang keenam kita jumpa nama Jabir bin Abdullah. Jabir 1450 hadis. Lepas tu kita jumpa nama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketujuh, yang kelapan kita akan jumpa nama Ibnu Mas'ud. Lepas tu yang ketujuh kita jumpa nama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelapan kita jumpa nama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan 848 hadis. Dan kita bincang tentang hadis daripada Abu Hurairah, supaya kita dapat faham dalam konteks kita nak meraih dan mudahnya masuk syurga, dan sukar kalau kita tak faham konsep rahmat. Hadis daripada Abu Hurairah yang pendek ini, Nabi menyebut la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Dalam kaedah bahasa Arab, bila mari lan di dalam fa'il, bila mari lan dia menendang ke atas. Kalau la yudkhilu, tidak memasukkan. La yadkhulu, tidak masuk. Itu benda lainlah dalam tasrif ilmu saraf. Bila jadi dakhala, bila jadi bila jadi udkhila, itu lain. Bila mari la malik la yudkhilu, tidak memasuk. Lan yudkhila, lu jadilah. Selama-lamanya tidak akan memasukkan amalan seseorang kamu ke dalam syurga. Maknanya kalau kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, kalikan 365 hari setahun, bermakna jumlah kita solat rakaatnya ialah 6,205 rakaat setahun. Kalikan umur kita 100 tahun, tak memungkinkan lagi kita masuk syurga Allah. Faham? Itu baru bab solat, belum baca Quran.
Siapa baca Quran satu huruf dapat 10. Nabi kata la aqul alif la mim harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Aku tak kata alif lam mim 10, tapi alif tu 10, lam tu 10, mim tu 10. Kalau kita baca satu juzuk, kalau khatam Quran sebulan sekali, kalau kita hidup 100 tahun, berapa kali kita berhafal Quran, baca Quran, tak boleh menyebabkan kita masuk syurga lagi. Begitu juga dengan sedekah kita. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain dicampurkan lain yudkhila. Lu jadi la tu tadi. Bila mari lan 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 tu, maksud dia sampai bila-bila, sampai kiamat. Sampai bila-bila. Lan tarda ankal yahudu walan nasara. Sampai bila-bila Yahudi dan Nasrani tidak akan redha pada kamu, wahai umat Islam. Lan. Lalu dalam keadaan ini, sahabat bertanya Nabi. Wala anta ya Rasulullah, dan kau juga. La wala ana. Aku juga tak boleh masuk syurga dengan amalan aku. Nabi yang sembahyang kaki dia bengkak. Sebab itu Nabi dia punya solat malam 11. Dalam hadis kata 11 rakaat, ada kata 13. Kenapa dia ganjil? Sebab dia ada witir kat situ. Sama ada 1 atau 3. Tu yang kita tarawih tu kita akan tutup witir 3. 1 pun boleh. Tak jadi masalah selagi mana dia itu ganjil. Nama pun witrun. Tapi walaupun rakaatnya apa sikit, tapi Nabi 2 rakaat 1 salam, 6 juzuk dia berdiri baca ke? Dia akan rokok pada juzuk yang ke-6. Sebab tu kita mengambil kira bangun malam itu pada perkara kita tengok kesesuaiannya. Nak buat banyak, kita pendekkan surah. Nak baca panjang, kita pendekkan rakaat. Tak jadi masalah. Nabi yang begitu keadaannya juga tak boleh masuk dalam syurga dengan sebab amalannya. Dan aku, kata Rasulullah, illa melainkan ayyatagammadani Allahu bifadlin warahmatin. Melainkan Allah memasukkan aku dengan sebab fuduliyah, kelebihan dan juga rahmat dia. Maknanya kita masuk semua ni dalam syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang-orang Mu'tazilah kata masuk syurga dengan sebab amal kita. Tu yang Imam Al-Ghazali dia berhujah dengan Mu'tazilah dalam kitab dia Al-Iqtisadu fil I'tiqad, dalam kitab Tauhid. Imam Ghazali kata kepada Mu'tazilah, kalau begitu cara kamu berfikir, aku bawa satu tamsil, satu kiasan perumpamaan. 3 orang adik-beradik meninggal, 2 syurga, 1 neraka. Yang dalam syurga pula, satu syurga kelas rendah, satu syurga kelas atas. Lalu syurga kelas rendah-rendah tu dia kata, wahai Allah, kenapa aku syurga kelas rendah, abang aku syurga kelas atas? Allah beritahu, kamu mati masa kecil, abang kamu mati besar sempat buat amalan. Kalau gitu kenapa tak jadikan aku mati besar sempat buat amalan? Allah jawab, aku tahu bila kau besar, kau kufur, mati dalam kekufuran. Tu aku matikan kecil. Yang duduk dalam neraka tu dia jawab pula, ya Allah, kau dah tahu aku masuk neraka, kenapa tak matikan kecil? Jadi kita masuk dalam syurga neraka ni di atas apa? Di atas amal-amal kita sebagai simbol kita itu hamba dan masuk dalam syurga rahmat Allah. Sebab itulah orang yang tak ada amalan duduk dalam neraka boleh Allah nak keluarkan masuk dalam syurga. Ada sahabat Nabi, dia peluk Islam pagi. Dia ni Yahudi, kawan baik dengan Abdullah bin Salam. Satu Abdullah bin Sabak, satu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi yang alim. Mahir kitab Taurat, kitab Injil, Old dengan New Testament sebelum datang Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat pergi Madinah, pergi tengok kampung-kampung Madinah ni, kampung Yahudi yang telah
ditinggalkan. Nabi halau Yahudi ni, banyak panjanglah cerita dia. Kan? Halau ke Khaybar, macam-macam. Nak bunuh Nabi, menentang Nabi. Kan? Qainuqa, Nadir, Quraizah ni. Kalau pergi kampung Yahudi kat Madinah, kampung Yahudi ini duduk di tempat yang sangat strategik. Kalau dikepung Nabi dalam perang Ahzab, memang bekalan makanan tak boleh keluar, tak boleh masuk. Bukan saja kepung, bersatu dengan tentera Ahzab, terdiri daripada kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Jadi, boleh disebut bahawa itulah penduduk asal Madinah, Yahudi. Ansar ini, Aus dan Khazraj datang dari Yaman bila pecahnya empangan Ma'arib, kerajaan Sabah, ingat. Jadi bila dalam keadaan ini kita tengok Yahudi dia hantar Abdullah bin Salam berhujah dengan Rasulullah, tujuan dia nak mengalahkan Nabi, nak mengaibkan Nabi. Bila dia pergi ke rumah Nabi, Nabi kata sila masuk berbincang. Akhirnya Abdullah bin Salam peluk Islam. Jadi bila Yahudi dekat luar tunggu lama tak keluar-keluar Abdullah bin Salam, mereka pun datang rumah Rasulullah, dia ketuk pintu, dia kata, "Ya Muhammad, kamu nampak dah Abdullah bin Salam?" Nabi kata ke Abdullah bin Salam, "Kamu duduk belakang pintu, jangan keluar dulu. Biar aku yang keluar dulu." Bila Yahudi tanya, Nabi kata, "Kenapa dengan Abdullah bin Salam? Apa Abdullah bin Salam ini, siapa dia di kalangan kamu?" Maka mereka berkata, "Wahai Muhammad, Abdullah bin Salam ni pendeta kami, orang pandai kami, orang alim kami, hebat dia berhujah. Tadi kami hantar dia jumpa kamu." Lalu Nabi kata, "Wahai Abdullah bin Salam, keluarlah kamu." Bila Abdullah bin Salam keluar, dia kata, "Sesungguhnya aku telah memeluk agama Muhammad." Lalu Yahudi tadi kata, "Wahai Muhammad, kalau kamu nak tahu, Abdullah bin Salam ini ialah orang paling tak guna, paling haprak di kalangan kami. Tadi paling alim, dia jadi paling haprak bila peluk Islam." Kawan Abdullah bin Salam namanya Muhairiq. Dalam peristiwa Uhud, Uhud berlaku pada 15 Syawal. Maknanya ketika mana? Ketika raya lah Syawal. Pagi dia peluk Islam. Petang tu bila dia dengar Nabi kena serang dalam peperangan Uhud, dia bergegas dengan kuda dia menuju ke medan Uhud. Dan dia gugur sebagai syahid. Sebelum dia pergi itu, dia infakkan seluruh hartanya kepada Islam. Paginya di dunia, petangnya sudah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengambil kira pandangan Mu'tazilah tadi, dia tak ada amalan. Sedangkan amalan yang menyebabkan seseorang masuk syurga. Tetapi masuk syurga bukan sebab amalan kita, tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah. Yang kita buat tengah hari ini sembahyang sebagai simbol kita hamba je. Dengan sebab apa yang kita buat ini sebagai tanda kita hamba padanya yang taat bila dia perintah kita. Tu yang kita buat sembahyang, tu yang kita baca Quran, tu yang kita zikir, tu yang kita zakat, tu yang kita sedekah, bahawa kita tunduk kepada perintahnya. Lalu dalam hadis yang lain, saya ambil Jabir pula tadi, Abu Hurairah. Jabir ni nombor 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1540 hadis. Jabir bin Abdullah. Jabir ni saya sebut tempoh hari, ingat kuliah maghrib. Jabir ni kuburnya dekat Iraq. Sahabat Nabi kubur dia bersepah-sepah. Sebab tu bila meninggalnya tuan guru Datuk Dr. Harundin di California dikebumikan, orang rasa pelik. Kenapa ke bumi kat sana, lahir kat Perlis? Ada setengah ulama berpendapat, kita ni dikebumikan di mana tanah yang kita dijadikan. Saya pernah dengar seorang tok guru sebut. Maknanya kalau orang tu mati di California, dulunya ketika buat dia, unsur California tanah tu, tanah buat dia. Sebab kita tak biasa dengan situasi ni. Cuba tengok sunnah Nabi. Nabi orang Mekah, kubur Madinah. Sayyidina Abu Bakar orang Mekah, kubur Madinah. Sayyidina Umar orang Mekah, kubur Madinah. Sayyidina Osman orang Mekah, kubur dekat Baqi'. Dua tadi dekat Nabi. Sayyidina Ali kubur dekat Kufah, Iraq. Lahir kat Mekah. Jabir ni orang Madinah. Lahir 14
Tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, kubur Jabir dekat Iraq. Huzaifah, kubur Huzaifah di Iraq. Kubur Bilal bin Rabah di Syam. Abu Ubaidah Al-Jarrah, kubur di mana? Kuburnya di Jordan. Muaz bin Jabal, kubur di Jordan. Ada yang kata di negeri China, tapi yang pasti di Jordan. Tengok sahabat-sahabat Nabi ni, kuburnya bukan di tempat dia lahir. Itulah tanda orang berjuang. Kita lahir keramat, kubur keramat. Sebab tak ke mana kita. Tak setuju? Cuba kita tengok jauh sikit. Kumpul sahabat-sahabat lepas ni, cari nama sahabat-sahabat agung, kuburnya di luar daripada tempat lahir. Tu yang kita hari ni, kita jadi Islam sebab mubalik-mubalik daripada Gujarat, daripada Arab. Jalan ni teroka oleh Ibnu Battuta yang menjadi jalan-jalan menuju ke negara ataupun negeri umat Islam oleh Marco Polo, oleh Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Semuanya itu melalui jalan yang dibina oleh Ibnu Battuta, perjalanan laut. Pertama bukan isu dia berniaga. Pertama isunya kewajipan menyampaikan Islam, al-iblagh, berkongsi, perkongsian Islam menyebabkan teknologi itu perlu besar. Kalau nak pergi ke lautan besar, dia tak boleh sampan macam cerita pendekar Mustar. Dia kena kapal yang besar, kapal Titanic. Sebab itu yang mempelopori perjalanan laut ialah orang Islam. Buku Ibnu Battuta besar ni tuan-tuan, buku dia. Sebab itu teknologi yang ada pada hari ini semua daripada ilmu Islam. Cuba buka Ibnu, cuba tengok Ibnu Sina. Barat menggunakan 400 tahun buku Al-Qanun Fitib. Rujukan buku dalam qanun dan dalam medicine, buku Ibnu Sina selama 400 tahun. Di mana? Di barat. Kita belajar algebra, siapa buat? Ibnu Hayyan. Semua itu adalah hubung kait daripada agama Islam. Kita nak sembahyang, perlu ada kiblat. Nak tengok apa kiblat? Tengok mana? Tengok langit. Apa? Wassama izatil buruj. Siang boleh kita tengok. Dekat mana? Dekat matahari. Di mana terbit matahari? Di situ terbenamnya. Itulah barat. Secara mudahnya, di situlah kiblat. Habis malam mana ada matahari? Tengok bintang. Bintang yang menghada ke arah kiblat. Mintaka, nitak dan an-nilam. Tiga straight ke arah kiblat. Allah susun demi langit yang ada gugusan bintang, constellation. Buruj ni constellation. Membentuk tanda-tanda tertentu yang Allah jadikan bagi umat Islam. Sebab itu, balai cerak yang buat siapa? Nak melihat raya, anak bulan, rukyatul hilal. Semua balik kepada teknologi. Arah kiblat, kompas, teknologi. Pelayaran, teknologi. Sebab itu agama kita, Islam dengan sains tak berpisah. Yang berpisah bila kita sekularkan. Sebab itu, di awal-awal Muslim scholars, ulama Islam, tengok dia punya basic pengajian dia, asah dia. 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Yang terlibat dengan matematik, sains, yang terlibat dengan perubatan, semua serban besar-besar. Sebab itu tidak perlu di kita sebut bersepadu, integrated. Sebab Islam dalam agama tu sendiri turun, ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama mencecah bumi, mencerita tentang sains manusia daripada biologinya, embriologinya, air mani yang berubah menjadi seketul darah, berubah menjadi seketul daging, kemudian 4 bulan masuk roh, baru lahirlah baby. Nak ceritanya Islam begitu maju ke hadapan bila kita beriman. Hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin semalam kan, apa Allah sebut? Wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Matahari itu bergerak bukan saja di atas orbit dia, dia ada orbit dia, keliling dia dalam pusingan seperti mana bumi. Allah yang sebut. Di barat sebut matahari bergerak kena bunuh. Galileo Galilei daripada Itali. Islam tak beriman matahari bergerak, kita murtad sebab kita menafikan salah satu daripada ayat Al-Quran surah Yasin merupakan rukun iman yang 6. Kena ingat. Hebatnya agama Allah. Lalu Jabir itu tadi dalam hadis, ja'ar rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah idza ra'aita
Salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala zalika syai'an. A'adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim, hadis sahih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau tengok aku ni sembahyang yang wajibnya, sunat aku tak buat. Tak ada bangun-bangun malam, tak ada. Kan, duha tak ada, witir tak ada. Kan, tahajud tak ada. Aku ambil 5 waktu tu. Qabliyah, ba'diyah pun tak ada. Hak wajib aku ambil. Wasumtur Ramadan, aku puasa pun puasa yang wajib je. Sunat 6 Syawal tak buat. Kan, Isnin Khamis tak buat. 13, 14, 15 hari-hari putih tak buat. Arafah tak buat, puasa Arafah. Puasa 10 Muharram aku tak buat. Kemudian apa yang Allah datangkan suruh buat aku ambil, apa Allah suruh larang tinggal aku tinggal. Dah. Aku tak tambah lain ya Rasulullah. Aku boleh masuk syurga tak? Nabi jawab dengan satu kalimat, 3 huruf, nun ain mim. Naam. Ya, engkau masuk syurga. Tadi kita nampak macam payah nak masuk syurga. Banyak beramal tak boleh. Hakikat dia tersangatlah senang. Kalau kira amalan tak layak, kita nak beli syurga Allah. Tapi dengan sebab rahmat Allah, buat yang simple pun masuk. Tak buat lagi, ada akidah, akidahnya bersih masuk. Yang dah masuk neraka, Allah kata keluarkan, masuk dalam syurga pun boleh. Dengan sebab rahmat Allah. Tu yang kita masuk, kita minta Allah maftahli abwaba rahmati. Wahai Allah, bukakan bagi aku, ya Allah, tengah hari ni aku duduk dalam masjid as-sabirin. Bukakan pintu-pintu rahmatmu, ya Allah. Mudah-mudahan kita keluar daripada solat Jumaat, Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Tanda Allah kasih kita, Allah ampunkan dosa. Ya Allah, tanda dia kasih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia kasih pada kita, diampunkan kita punya dosa. InsyaAllah, pada masa akan datang, saya sambung lagi tentang hadis-hadis yang lain. Bagaimana menyokong pendapat mudahnya masuk syurga Allah. Yang payahnya ialah nak masuk neraka Allah. Sangat mudah. Sebab tu kita jangan bersusah-susah hati. Mengapa kita bersusah-susah hati dengan kesusahan hidup di dunia kita, sedangkan kita boleh menjadi manusia yang paling kaya di akhirat Allah? Saya ulang balik. Mengapa kita nak bersusah-susah hati, jadi lemah diri kita, jadi kita berputus asa dengan kesusahan hidup kita, kesempitan rezeki dunia kita, sedangkan kita boleh menjadi manusia yang paling kaya di akhirat Allah? Sebab itu jangan kita putus harap dengan Tuhan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.